ini lip matte, lipstick, lip product termini yang pernah aku punya. Kalau diukur sama jari, cuman sepanjang jari manis doang. Hello, hari ini aku mau full review produknya Sanie. Buat yang belum tahu, Sanie itu produk impor dari China. Tapi tenang, udah BPOM kok, udah aku cek juga. Sanie ini ngejual produk makeup murah-murah, mostly under 50.000, dan aku mau nge-review salah satu produk best sellingnya mereka, yaitu matte lipstick yang aku tunjukin di awal video tadi. Pas pertama kali dapat paketnya, lip matte itu dibungkus dalam bungkusan plastik yang bentuknya tuh kayak bungkusan permen. Jujur satisfying sih pas aku robekin plastiknya satu-satu. Nah, terus isinya adalah si produk lip matte-nya. Packaging dari lip matte sendiri tuh bentuknya kayak kapsul dan ukurannya super-super mini, jadi untuk isinya memang cenderung lebih dikit dibanding lip matte pada umumnya. Yang ini isinya 2 gram, sedangkan lip matte lain tuh rata-rata isinya 3-5 graman lah. Jadi kalau dibandingin sama harganya yang cuma 10 ribuan, menurut aku make sense sih. Jadi harganya 10 ribu itu bukan harga murah yang gak masuk akal, karena ukurannya kan memang lebih kecil dibanding lip matte yang lainnya yang mungkin harganya 30 ribuan, 50 ribu, atau bahkan lebih mahal dibanding itu. Untuk warnanya mereka ada 15 shade, jadi untuk range warnanya cukup beragam. Kalian pasti nemuin at least satu lah yang kalian suka. Aku sendiri punya 7 shade, jadi yuk di swatch dulu ke 7 warna yang aku punya ini. Warna shades yang aku punya. Sekarang kita ngomongin tentang performanya. Untuk coveragenya menurutku ini full coverage, karena dalam satu swipe aja pigmentasinya udah cukup pekat. Nah, tapi lip matte itu cukup cepat ngesetnya. Jadi kalau misalnya kalian mau build untuk mungkin ngisi bagian pinggir bibir yang gak gelap, itu jangan tunggu sampai kering dulu. Karena kalau pas udah kering baru kalian tambahin lagi satu layer, itu bakal agak ngeblok gitu sih warnanya. Tapi nilai plusnya, sekalinya udah ngeset, gak transfer. Coba kalau dipakai minum ya. Aman juga. Terus untuk teksturnya sendiri tuh dia smooth dan di bibir tuh nggak kerasa kering. Dan ini nilai plus yang paling aku suka, dia itu ringan banget di bibir. So itu dia full review dari aku. Final rate aku kasih nilai segini deh. Buat yang mau beli udah aku taruh link produknya di description box. Dan segini dulu video review dari aku. See you again next time. Bye bye.